ada satu pasangan suami isteri ni yang mana mereka berdua ni dah berjanji untuk sehidup semati support team favorite diorang sendiri. Jadi pasangan yang saya maksudkan tersebut adalah Mumtaz Amjad dan juga Ehsan Tezek. Mumtaz dan Ehsan ni, mereka berdua ni merupakan pasangan romantik sama macam pasangan-pasangan yang lain. Cumanya yang lebih menariknya lagi adalah mereka berdua ni merupakan penyokong tegar kelab team Fenerbahce. Team Fenerbahce ni merupakan salah satu kelab bola sepak di Turki lah. Senang cerita team Ozil lah. Mereka berdua ni dah start support team Fenerbahce ni sekitar tahun 1970-an lagi. Dan pada awal perkahwinan mereka berdua sebenarnya dah deal dah pun sama-sama untuk support team Fenerbahce ni sampai ke akhir hayat diorang. Dan lebih menariknya lagi adalah apabila walaupun ada satu ketika tu mereka ni dah lanjut usia, tapi mereka berdua ni tetap turun ke stadium sama-sama setiap kali perlawanan bila Fenerbahce lawan untuk support lah team Fenerbahce ni. Dan ada yang mengatakan kalau mereka berdua ni turun ke stadium, mereka akan duduk di kerusi yang sama ataupun di view yang samalah. Kat situ kita dapat nampak lah kan nilai kesetiaan yang ditunjukkan oleh pasangan ni kepada team Fenerbahce tu sendiri. Dan makin hari, kewujudan mereka berdua ni semakin hari mendapat perhatian lah. Dan mereka berdua ni juga pernahlah beberapa kali diwawancara oleh pihak Fenerbahce itu sendiri. Dan mereka berdua ni juga pernah sehingga kan pernah diundang ke pelbagai acara TV di Turki. Tapi sayangnya, kebersamaan mereka berdua ni terhenti apabila si suami iaitu si Mumtaz ni telah pun meninggal dunia pada sekitar tahun 2016 macam tu. Jadi tinggallah si isteri ni iaitu Ehsan ni berseorangan. Walaupun macam tu, si isteri ni iaitu Ehsan ni tak patah semangat tetap turun ke stadium untuk support team Fenerbahce ni walaupun seorang-seorang. Jadi ada satu ketika tu waktu dia turun stadium berseorangan, pihak Fenerbahce ni datanglah menghampiri si isteri ni iaitu si Ehsan ni, dan dia memberikan sejambak bunga dan juga jersey lah sebagai penghargaan kepada si Ehsan ni atas kesetiaan yang pernah dicurahkan untuk team Fenerbahce ni. Kemudian pada sekitar Disember 2020 macam tu, si isteri ni iaitu Ehsan ni pula telah meninggal dunia sekitar dia umur 90 tahun macam tu lah. Jadi perkabaran ini diketahui lah oleh pihak Fenerbahce, dan pihak Fenerbahce melalui posting laman sosial mereka, mereka mengucapkan takziah lah kepada keluarga pasangan tersebut. Apa yang management Fenerbahce ni buat adalah mereka memutuskan untuk mengosongkan kerusi yang pernah pasangan ini duduk, dan mereka meletakkan foto besar gambar pasangan ini di kerusi tersebut sebagai tanda penghargaan dan juga penghormatan terakhir lah kepada pasangan tersebut. Jadi berdasarkan kisah pasangan tersebut, sebenarnya banyaklah nilai-nilai baik yang boleh kita ambil sebagai inspirasi. Sebagai contoh, tak kira lah saya ataupun korang, kita fans daripada tim mana sekalipun, kalau boleh kita setia dan support je lah tim favourite kita tu. Walaupun pada ketika tu tim kita tengah jatuh di bawah jurang yang paling dalam ataupun tim kita sedang berada dalam gua yang kelam kan. Jadi apapun, kita sebagai fans support dan sokong je lah tim favourite kita tu. Dan apapun yang paling penting, hati kena kental lah.